Hai guys, hari ni kita nak unbox Realme C25S. Tengok phone ni best ke tidak? So, hari ni aku dah dapat sebuah smartphone daripada Realme, iaitu Realme C25S lah, okay? Kotak dia aku pun belum unbox lagi, so sekarang kita unbox tengok design dia macam mana, okay? So, ini design dia lah, okay? Lepas tu dengar cerita, phone ni dia agak best jugalah. Sebab dia ada memory yang besar, dia ada processor yang mantap yang sesuai untuk gaming berat. Dan dia juga menawarkan harga yang agak menarik lah. Tapi design dia macam mana aku tak pasti lagi sebab aku belum unbox ni. Sebab hari ni aku baru dapat phone ni aja. Okay, so kita tengok kotak dia dulu lah. Okay, dekat depan sini dia ada Realme C25. Dekat bawah sini dia ada tulis satu S lah. Lepas tu kat bawah sini dia ada Realme. Kat sebelah ada Realme C25S. Atas ada satu logo R. Bawah tak ada benda. Kat belakang pula dia ada dia punya selling point lah. Dekat sini dia ada guna Helio G85 gaming processor yang agak mantap. Lepas tu ada 48MP AI triple camera, 6000mAh battery dengan fast charge 18W lah. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni. Okay? So masa buka, korang akan dapat dia punya user manual dengan warranty card. Lepas tu satu transparent CPU case, SIM eject, phone Realme yang ni nanti kita tengok, USB Type-C cable dan satu charger 18W lah. Yang aku dapat ni dia dua kaki sebab ini dia demo unit. Kalau korang beli Malaysia set, korang akan dapat yang 3 pin je lah. So itu saja yang korang akan dapat lah. Handsfree dia tak bagi lah, okay? So design dia nampak macam ni lah. Kat sebelah kanan dia ada volume button dengan power button. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dengan memory card. Lepas tu dia menggunakan 2 nano SIM dengan 1 memory card. Kat atas pula tak ada benda. Kat depan dia guna screen yang bertakuk. Kat belakang pula dia ada 3 kamera, flash, fingerprint scanner dan logo Realme. Cover dia guna jenis yang plastik, okay, korang boleh dengar kat sini. Lepas tu dia ada texture lah dekat belakang sini, okay. So first impression aku tentang phone ni memang kira agak nice jugalah. Walaupun phone ni dia ada gemuk sikit, tapi bateri dia I rasa agak tahan lah sebab dia menggunakan 6000mAh. Lepas tu cover dia I rasa agak nice jugalah sebab dia tak senang lekat cap jari lah. Kalau korang nak gunakan phone ni untuk main game tanpa casing, I rasa pun sedap jugalah. So aku pun belum test phone ni, so aku pergi setup dulu, nanti kita datang balik, okay? 2000 years later. So aku pun dah habis setup phone ni, lepas tu aku pun dah test guna phone ni untuk 2 hari macam tu lah. Lepas tu aku gunakan untuk main YouTube, main game, rakam video dan ambil gambar lah. Jadi sekarang kita akan tengok apa spek yang ditawarkan oleh phone ni lah, okay? So first kita tengok display dia dulu. Kalau dari segi screen, screen dia menggunakan 6.5 inci, lepas tu dia menggunakan IPS LCD. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk social media, main game, nak gunakan untuk e-learning tu semua, I rasa agak okey lah, tak ada masalah sebab screen dia cukup besar dan keterangan dia pun agak okey jugalah. Lepas tu kita tengok memory dia pula. Kalau dari segi memory, memory dia menggunakan 128GB dan 4GB RAM. So memory ni I rasa agak cukup lah untuk kegunaan harian. Korang nak gunakan untuk ambil gambar, rakam video, nak install apps yang berat pun tak ada masalah sebab memory dia memang cukup lah untuk kegunaan harian. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Kalau dari segi kamera, kamera dia menggunakan 48MP main camera, 2MP untuk black and white dan 2MP untuk macro camera. Kamera selfie dia pula 8MP. So kalau dari segi kamera, kamera dia I pun rasa agak okey lah sebab dia menggunakan 48MP. So kalau korang nak gunakan untuk ambil gambar ke ambil dokumen, tak ada masalah. Phone ni dia memang boleh hasilkan gambar yang agak cantik. Lepas tu kita tengok chipset dia pula. So kalau dari segi chipset, chipset dia menggunakan MediaTek Helio G85 gaming processor. So kalau dari segi chipset, chipset ni memang kira agak best lah untuk sebuah budget smartphone. Kalau main game PUBG, dia boleh support sampai HD graphic dan frame rate high. Kalau korang set dekat graphic smooth, graphic dia boleh set sampai ultra lah. So kalau korang nak gunakan phone ini untuk main game, memang sedap lah. So far aku gunakan untuk main game PUBG Mobile Legends memang smooth lah. Cuma kalau korang gunakan untuk main game Genshin Impact, dia memang tak support lah.
sebab even dalam low graphic, performance dia masih lag gila lagi. So kalau korang nak gunakan phone untuk main Genshin Impact, korang kena top up lebih sikit lah untuk processor yang lagi mantap lah. Lepas tu kalau dari segi bateri, bateri dia menggunakan 6000mAh. Lepas tu phone ni dia pun support 18W fast charge. So kalau dari segi bateri part, I memang suka lah dengan phone ni. Sebab aku pun dah gunakan untuk main Mobile Legends, PUBG, Asphalt 9. Bateri dia memang jimat habis lah. Okay, kalau aku gunakan untuk main Mobile Legends, I main dalam 12 minit, dia cuma drop 2% saja. Aku main PUBG dalam setengah jam, dia cuma drop 6% saja. So, average dalam 5 minit, dia tolak 1% lah. So, kalau dari segi bateri, bateri ni I rasa agak tahan lah kalau korang nak gunakan untuk main game. Kalau setakat korang nak gunakan untuk casual, main WhatsApp, main YouTube tu, korang boleh tahanlah sampai satu hari setengah baru charge satu kali saja. So kalau dari segi bateri, memang mantap lah. Lepas tu kita tengok interface dia pula. Kalau dari segi interface, phone ni dia menggunakan Realme UI 2.0 based on Android 11. So Realme UI ni I rasa agak best jugalah sebab UI dia nampak cantik dan icon dia pun nampak teratur lah. Korang nak gunakan untuk dragging macam ni left to right pun boleh. Kalau korang nak gunakan app drawer pun boleh juga. Okay. So kalau dari segi UI, performance dia I rasa agak mantap juga. Lepas tu phone ni dia pun ada support face unlock dan fingerprint scanner lah. So kalau dari segi fingerprint scanner ni, I rasa memang agak puas hati lah. Sebab sensitivity dia memang laju gila lah. Okay, dia punya fingerprint scanner. Aku test kasih korang tengok berapa laju dia punya fingerprint scanner. So sekarang kita nak tengok dia punya kelajuan lah, okay? 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, laju kan dia punya performance. So sekarang kita akan tengok apa function yang ada dekat dalam phone ni lah, okay? Saya akan highlight sikit tentang function dia lah. So kat dalam dia ada dark mode. Kalau korang nak gunakan untuk dark mode, boleh. Dia ada screen recording pun ada juga. Lepas tu ada power saving mode, ada support screencast dan OTG lah. Lepas tu yang lain I rasa standard sajalah macam Android phone biasa. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Okay, kalau dari segi kamera, kamera dia ada night mode. Lepas tu dia ada 48MP kamera dan dia support slow-mo dan ultra macro lah. Lepas tu video dia boleh support sampai 1080p 60 frame per second lah. So kamera function dia I rasa itu sajalah. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah, okay? Jadi kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini dulu. So sekarang kita akan tengok quality camera dia dan AnTuTu score dia lah, okay? So kalau dari segi kamera, kamera dia I rasa agak okay jugalah. Dia boleh hasilkan gambar yang agak accurate dan color dia pun I rasa agak nice jugalah. Selfie dia I pun rasa agak okay juga, cuma gambar dia ada nampak merah sikit saja. So sekarang kita tengah rakam guna Realme C25S punya selfie camera. Okay, kalau korang nak gunakan untuk vlog, ini kualiti dia lah. Okay. So sekarang kita tengah rakam guna kamera belakang Realme C25S. So korang boleh tengok ini dia guna 60fps lah. Tapi dia tak ada EIS lah. Okay, korang boleh tengok dia punya screen ada gegar sikit lah. Okay. So dah habis tengok semua tu, sekarang kita akan tengok apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. Yang best tentang phone ni ialah dia menggunakan 48MP AI camera. Lepas tu dia ada gaming processor yang mantap, bateri 6000 yang agak tahan dan phone ni dia memang agak tahan lasak lah.
So kalau korang nak cari sebuah smartphone yang tahan lasak, nak kamera dia cantik, nak gunakan untuk gaming, nak bateri dia tahan, korang boleh consider lah phone ni. Sebab dengan harga yang murah macam ni, I rasa agak berbaloi lah sebab spek yang ditawarkan memang agak best lah. Okay? Lepas tu apa yang tak best tentang phone ni? Yang tak best tentang phone ni ialah dia tak ada kamera ultra wide, design dia I rasa kurang nice, dan phone ni dia tak ada dual speaker lah. So biasanya phone yang rugged dia memang design dia kurang nice lah. Tapi benda tu korang nak settle tu senang saja. Korang beli satu casing rocket launcher, phone ni dia dah nampak ganas lah. Lepas tu part yang dual speaker tu korang boleh gunakan Realme AIoT tu lah. Sebab dia punya TWS punya performance I rasa memang agak best lah. Sebab dia memang tak ada rasa ada delay lah masa gunakan untuk main game. So sekarang kita akan tengok berapa harga yang dijual oleh phone ni lah. Phone ni dijual dengan harga RM699. Kalau korang tak ada tebus apa-apa subsidi ke apalah, korang beli cash saja dijual dengan RM699. Kalau korang tebus dengan subsidi jaringan Prihatin Maxis, korang boleh beli dengan RM1 sajalah. Okay? Jadi dia diskaun sampai RM700 lah. So itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.